Yang pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, lebih khusus Ketua Dewan Kehormatan yang sudah mengarahkan proses ini dengan baik. Dan Qadarullah pada malam ini ditetapkan bahwa saya hal ini tentu menjadi sebuah amanah yang harus diberikan oleh tentunya bukan hanya oleh saya, tanggung jawab ini dilakukan dari saya. Saya mohon support dan doa dari kepala-kepala sekalian, dari Dewan Suro, dari pengurus, dari Pak Ketua dan Pak Haji tadi. Tentu ini adalah sebuah proses demokrasi, bukan secara yang terbaik sekarang, tapi memang ini adalah merupakan proses yang dari kode nomor keputusan Ketua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya saya mohon juga dari Pak Kadiri dan seluruh pengurus yang terdiri di dan juga tentunya kepada Bapak untuk senantiasa merawat kami di perjalanan dan juga kepada kandidat guru saya Pak Kadiri yang ya beliau masih ini apapun yang baik tentu akan kita adopsi dan kita akan lakukan secara sama di bawah pengawasan dan dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa bapak-bapak harus transparan, harus ada komunikasi antara jamaah dan pengurus. Jadi insya Allah ke depan di bidang kesehatan akan ada program yang namanya Refund Mechanism atau di mana jamaah boleh memberikan masukan secara bebas, tulis boleh, ya jadi bebas di mana kita untuk memberikan masukan-masukan baik yang sifatnya manajerial maupun sifatnya teknikal yang teknikal dalam hal ibadah makhluk ataupun ibadah proyek makhluk yang sifatnya sosial dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak sekalian yang sudah hadir dari pelaku usaha yang saat ini mudah-mudahan sekali lagi saya berharap
terjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ini bisa kami lakukan dalam rangka anak-anak Allah memberikan pelayanan yang terus kepada umat. Ya, dengan melakukan kepada orang-orang dari kedua dan ikhlas kepada Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian oleh karena itu pada bapak-bapak sekalian untuk tetap berkontribusi yang tadinya sudah di luar keputusan, saya berharap bisa berkontribusi lagi dalam keputusan yang sudah baik dalam selama ini mana yang pertahankan ya dari teman-teman yang juga support ya seperti yang tadi kalau sudah disampaikan kita akan evaluasi kabinet ataupun susunan dari para terus yang poin ini kita tidak pernah terjadi dalam bidang akan tetapi ini yang akan kami lakukan ada apa-apa yang akan kami jawab di nanti kita akan diskusikan apakah di dua bidang dasar kepala atau bidang kepala yang akan langsung mengawasi secara langsung dan memberikan laporan kepada kami sehingga kami tidak terlalu melakukan tapi cukup meminta laporan kepada kepala sekolah dari orang orang yang akan dipilih. Kalau di kabinet Menko ya Menteri Koordinator, jadi ada menteri ada menteri koordinator. Itu yang akan kami diskusikan dan konsultasikan kepada Dewan Syuro apakah ini tidak melanggar aturan atau seperti apa. Demikian sekali lagi saya mohon dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar dia dengan sesuatu yang terbaik demi kemakmuran masjid dan sekali lagi mohon doa dan mohon syukur untuk nanti keputusan kita tidak tahun yang akan datang akan sesuatu yang mudah di tengah kondisi pandemi COVID yang belum ada dan tentu yang kita dihadapkan dari akhir pekan yaitu kita akan merenovasi Masjid Az-Zumar. Insyaallah 2 tahun mudah-mudahan dengan pandangan dari berbagai ahli Pak Fauzan dan Dr. Beliau memberikan yang ringan dan insyaallah 2 tahun insyaallah kita bisa berfungsi sesuai dengan desain atau skema yang dilakukan. Bapak, dan mudah-mudahan sekali lagi yang dari malam ini sampaikan melalui online bahwa harus lebih spesifik program-programnya. Ini juga berharap spesifik akan diterapkan dari kondisi aktual saat ini COVID-19. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak adalah beberapa hal yang harus kita spesifik teknis akan kita lakukan langsung di Masjid Az-Zumar insyaallah. Demikian karena Allah kita berharap ya sekali lagi insyaallah semoga apa yang sudah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.